Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kak Glenn. Gimana ya jika superhero tapi juga jadi buronan polisi? Nah, itulah yang dirasakan oleh superhero kita kali ini dalam film yang berjudul Ant-Man and the Wasp. Jika kalian berharap adanya jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan kalian dari film Infinity War dalam film Ant-Man kali ini, sepertinya kalian harus berkecil hati deh. Karena seperti yang ditunjukkan pada trailer Ant-Man and the Wasp kali ini, film ini tuh berlatar setelah kejadian di Captain America Civil War, bukan pada saat Avengers Infinity War. Di mana setelah kejadian di Civil War, Scott Lang ditangkap dan dijadikan tahanan rumah untuk menebus kesalahannya setelah menghancurkan sebuah bandara. Film Ant-Man and the Wasp kali ini lebih berfokus tentang keluarga, seperti Dr. Hank Pym dan Hope Van Dyne yang ingin kembali ke dunia kuantum untuk bisa berkumpul kembali dengan Janet Van Dyne, dan juga Scott Lang yang ingin bisa menjadi ayah yang baik untuk anak perempuannya yang bernama Cassie. Jika film Ant-Man sebelumnya mempunyai alur cerita yang terbilang ringan untuk sebuah film Marvel Cinematic Universe, maka di film kedua ini pun masih sama dengan film yang pertama. Di film ini, kita akan banyak melihat aksi Scott Lang menghadapi penjahat dengan cara-cara yang lucu dan di luar dari biasanya. Munculnya Ghost sebagai musuh dalam film ini menjadi tantangan tersendiri untuk Ant-Man dan the Wasp. Karena Ghost punya kekuatan yang sangat berbeda dari musuh-musuh yang biasanya, yaitu bisa menghilang dan juga menembus benda. Setelah alur cerita yang serius dan sedikit kelam dari film Avengers Infinity War, film Ant-Man and the Wasp kali ini hadir memberikan angin segar dengan menampilkan adegan aksi yang menarik, lucu, cerita yang ringan, dan menyenangkan. Pokoknya, kalau kakak bilang film Ant-Man and the Wasp ini, small heroes, big fun. Dan dengan itu, film Ant-Man and the Wasp kali ini, kakak kasih nilai 3,5 dari 5. Teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen video ini ya. Sampai jumpa di movie review berikutnya. Dadah!